Ya, pemirsa, pria terekam kamera CCTV mencuri susu bayi di minimarket. Aksi pencurian susu ini sudah 2 kali terjadi. Inilah rekaman CCTV yang sempat merekam aksi pencurian susu bayi yang dilakukan seorang pria di sebuah gerai minimarket yang berada di Jalan RE Marta Dinata, Kelurahan Pagar Dewa, Kota Bengkulu. Dari rekaman terlihat pelaku mengambil sekotak susu berukuran besar, lalu memasukkannya ke dalam celana. Sambil melihat situasi, pelaku lalu pergi meninggalkan minimarket. Menurut karyawan minimarket, aksi pencurian susu ini sudah 2 kali terjadi, diduga dilakukan pelaku yang sama. Yang baru cewek itu, satu ke gudang, satu kasir. Lari dia ke situ, tengok-tengoknya, intip-intipnya, langsung masuk celana. Tidak ada orang, langsung pai dulu tuhnya. Tidak orangnya tetap ngasir di situ. Kejadian ini belum dilaporkan ke pihak kepolisian karena pihak minimarket masih menunggu itikad baik pelaku untuk mengganti kerugian.